lagi di channel Bersaigers. Dan di video kali ini gue akan bermain Minecraft Pocket Edition lagi, my friend. Oke, my friend, di sini gue akan melanjutkan Survivor part keempat. Ya, tapi sayang banget di video kali ini si Leonbert gak bisa datang. Mungkin anjay. What the fucking man? What the fucking? Oke, my friend. Ternyata Leonbert ada ya, anjay. Anjay. Dan ini kok ada sih keledai. Oke, my friend, ternyata kemen gua udah buat armor dan ya kita pakai. Oke, kalau kalian ada yang bingung nah tadi kok ada ini? Ada diamond PX dapat dari mana? Oke, akan gua jelaskan semuanya. Sebelum, dan ini juga ada daun, gua akan menjelaskannya. Tadi itu gua dan Leonbert adalah ya mining untuk cari diamond sampai ke kedalaman 6, bayangkan 6 loh. Jadi apa sih anjing lagi toksikan gua. Jadi ya, kalau kalian nggak percaya kalian lihat inventory full ini, wow, banyak banget. Sampai ada dish itu karena ada si spawner, kita ketemu lagi. Dan gua juga udah buat ini. Oke, sekarang sesuai dengan judul, kita akan berburu. Kita akan ke Nether Portal. Ya. Gua taruh dulu ironnya di sini. Diam ya, baik-baik. Oke, OTW aja kita cari obsidian. OTW. Oke, gua skip aja. Oke, my friend, kami sudah menemukan lava dan gelap. Ini pasti udah jadi obsidian. Anjay, kenapa malah jadi batu? Welcome, Fred. Malah jadi ini, anjay. Kan kita nyarinya obsidian ya. Oh no, ada gold di sini. Biarkan saja si Leonbert yang mengambil. Akan ini dia lava kocak gaming give to our sofai di lubangnya lah anjay kocak. Ambil lagi airnya goblok di lubangnya sini anjay. No, what the fucking, woi, penerangan anjay, gelap banget. Anjay. Harus banyak air. Masalahnya ember gua kosong. Anjay. Ternyata ada lava, biarkan Leonbert yang ngurus, kita ambil saja redstone-nya dulu. Anjay, obsidian. Oke, ini dia kegunaan diamond. Kok lama banget anjir. Oh no. Oh, tidak bisa ini, my friend. Betul-betul nggak bisa. Oh no. Gua tahu caranya, my friend. Kita ambil lava yang di lubang, terus kita gali. Oh fucking no, diamond pickaxe ku. No. Oke. Anjir, jangan sampai diamond pickaxe gua hancur. Apakah hancur? Ternyata kayak hancur kah? Coba Leonbert jawab dong, hancur atau enggak itu. Anjir banget. Gimana ini anjay, hancur. Oke, nggak apa-apalah, itu diamond gua cari capek-capek, hancur juga ya sudahlah, apa boleh buat. Biarkan Leonbert aja yang nyari, gua buat satu set armor lagi.
Sumpah gue nggak hoki banget kalau sampai hancur begitu. Oke, nggak apa-apa, my friend, tetap senang, tetap senang. Yang penting apa ya? Yang penting obsidiannya dapat itu. Yang penting obsidiannya itu ada. Terus ini gua ada buat farm kecil-kecilan. Kita ambil air aja lalu kita TP. Kita TP. Oke, kita ganti aja barang-barangnya. Jangan sampai kejadian lagi kayak tadi. Lupa. Itu bahaya banget. Ternyata ini lavanya itu apa ya? Kalau dibilang itu luas. Luas gitu. Ini seberapa banyak ya? Kalau tahu gua tadi buat ember banyak-banyak. Enam cukup. Maksudnya apa? Kayaknya kita ini harus sabar. Gua punya ide. Oh ya. Oh yeah. Enam. Oh, maksudnya 6 obsidian enggak cukup. Oke, itu kan. Jadi kita harus ambil ini, si kerikil ini biar kita bisa berdiri. Oke, akhirnya gua kepikiran juga sesuatu. Oke. Tapi itu seberapa dalam, anjay? Kalau enggak salah obsidian itu untuk ke Nether portal berapa ya? Lu ambil aja 20 lah. Oke. Oke, ini dia. Lu bisa ambil obsidiannya di sini. Lu sekeliling ini jatuh enggak ya? Anjir. No. No. Gua akan ambil lavanya. Gua pindahin. Kita ini kurang kerjaan. Ajir. Gak masuk lava kan? Anjay, gua takut. Ah! Kampret. Oke, okay, my friend, kita udah dapat obsidiannya lumayan, dan itu dia lemur. Mendingan kita pulang aja. Anjir, ini malah masuk air. Anjay. Tadi sebenarnya si Leonbert itu masuk ke apa namanya, ke lava juga, tapi hoki banget. Diamond pickaxe-nya nggak ikut hancur. Soalnya gue di situ. Dan ini juga diamond sword.